Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Babi Amiruddin Arceno. Malam ini saya berada di studio alam saya, Babi Amiruddin Arceno, dan sekaligus dijadikan sebagai tempat koleksi tanaman hias yang akhirnya ini sedang booming di masa COVID-19. Nah, tidak seperti biasanya, saya akan memperkenalkan jenis-jenis tanaman koleksi saya ini di malam hari ya. Mungkin kalau di siang hari ya udah nggak aneh ya, sambil kita lihat-lihat pertumbuhan tanaman di malam hari seperti apa sih. Nah, ini saya akan tunjukkan satu persatu ya. Dulu saya banyak sekali kenal tanaman hias ya, sekitar 15 tahun yang lalu, yang sempat booming pada saat itu di masa kejayaan anthurium ya. Sampai nama latinnya saya kenal, kemudian bahasa daerahnya saya kenal, atau istilah-istilah yang memang digunakan oleh para hobiis, bahkan mungkin para kolektor, yang supaya tanaman itu mudah dikenal, mudah diingat namanya gitu. Kalau kita menggunakan nama-nama Latin memang agak susah. Nah, ini saya perkenalkan, saya punya jenis tanaman hias ya. Ini anthurium kuping gajah nih, baru satu daun. Ini baru dapat beberapa hari yang lalu ya. Saya sering hunting. Nah, ini juga anthurium kuping gajah yang sudah mulai langka. Dulu saya banyak koleksinya, tapi seiring waktu habis gitu, nggak terawat karena mungkin kesibukan saya. Nah, ini saya juga punya beberapa jenis sansevieria ya. Nah, ini sansevieria yang coklat ini Brown Kirky ya. Dulu sempat harganya 300 sampai 350.000 per daun ya, itu tahun 2007-an. Nah, ini juga. Nah, ini saya lagi ngembang biakin. Saya seneng kalau tanaman itu misalkan beli satu saya kembang biakin. Ini seperti ini. Ini aglonema lipstick ya. Ini masih kecil-kecil. Kemudian ini nih. Filo sirih. Ini filo juga ya, philodendron ya. Kecil-kecil saya kembang biakin. Juga ada tanaman cabe, kemudian tomat. Ya. Ini sansevieria nih. Singonium ya. Pink, singonium pink. Kemudian ini sansevieria Jamia kulkas ya. Ini juga anthurium saya gini nih, kuping gajah kecil-kecil nih, tapi susah langka nih, saya baru dapat ini alokasia, jenis alokasia punya satu-satunya ini pilo, black pilo. Kemudian ini kalokasia ya, kalokasia atau kayak talas-talasan nih, masih kecil-kecil. Nah, ini janda bolong atau monstera, tapi yang mahal variegatanya. Juga saya manfaatkan nih kemasan air mineral, saya jadikan pot ya. Di masa COVID ini saya memang udah mengisi waktu luang nih, saat kesibukan saya ngajar, kemudian nulis juga. Harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, ini pilo juga ya, jenis pilo. Ini anthurium germani, tebal daunnya. Sansevieria.
Ini beberapa jenis apa kilo ya. Ini baru beli ini. 70.000 ini. Ini kalau ini 30.000 kilo. Ini kalau ini jenis apa? Miana ya. Ini air mineral saya manfaatkan untuk menanam ini sayur pakcoy. Saya manfaatkan, ada yang dimanfaatkan untuk bunga. Seperti ini. Saya lebih senang nggak dicat gitu. Kalau dicat ya mungkin hanya apa ya, bagian tertentu aja bawahnya gitu. Kemudian ini comot ceri nih. Banyak banget nih comot ceri. Udah dipupuk sama banyak. Ini tomat nih. Ini tomat ceri ya. Sampai banyak begini nih. Mungkin satu pohon bisa ratusan buahnya. Ini tanaman sayuran. Nah, saya juga lagi ngumpulin keladi ini. Ini keladi wayang baru satu, ini juga keladi. Ini bromelia. Melio juga jenis bromelia. Saya lupa lagi namanya bromelia apa gitu. Yang punya ini juga nih apa? Anggrek ya. Ini kalau kasih ya juga nih. Ini langka juga nih, susah nyarinya. Istri saya yang dapat kemarin. Willow ya. Monstera. Ini juga jenis willow ini. Kuping gajah ya, nambah lumayan banyak lah. Sekarang setiap hari saya bisa nanam 20-30 pot gitu. Nah, ini singonium ya, ini ada dua jenis nih. Kalau ini yang pink, yang ini warnanya apa ya, putih tapi garisnya ini pink. Nyantur ini baru dapat juga nih istri saya ini. Susah nih, langka juga. Kalau ini kan Anthurium Mickey Mouse. Nah, ini Of Love ya. Anthurium Of Love. Ini sempat mahal juga dulu. Ini daunnya lihat. Bergelombang. Nah, ini saya punya Brown Kirky. Sansevieria buron kiki banyak sekarang nih. Ini dikembangbiakan dulu punya satu. Saya seneng misalkan beli satu kemudian saya kembangbiakan gitu. Jadi saya nggak pernah beli tanaman itu banyak gitu, jenisnya tertentu. Ya itulah tantangannya. Jadi kita belajar bagaimana memperlakukan tanaman itu. Kalau memang kita benar serius gitu kan dan mau belajar, insya Allah tanaman itu akan memberikan sesuatu buat kita. Artinya mungkin dari satu menjadi bertambah, akhirnya banyak, jadi ada nilai ekonomisnya nanti. Ini tempatnya gelap nih, soalnya masih banyak koleksi saya. Nah, ini Diefenbachia tisu ya. Ini agak susah juga nih. Kalau ini kan sirih gading banyak. Nah, ini sarang semut katanya sih. Lihat nih, saya ngembang biakin nih. Setiap hari saya polebikin.
Jadi tempat ini ya dijadikan tempat inspirasi buat saya gitu kan. Apa ya, melekas kepenatan, kejenuhan. Ya ide-ide banyak lahir dari sini. Baik misalkan ide untuk berkarya, misalkan melukis, fotografi, atau mungkin buat-buat YouTube, menulis gitu kan. Bahkan mungkin ngajar gitu kan. Ya harus harus gimana di era COVID ini supaya semuanya aktivitas terus berjalan. Ya kalau kita kreatif dalam hidup, nggak mungkin waktu ini kita terbuang percuma. Ya, tetap kita harus optimis bahwa hidup itu harus terus bergerak ya. Kita doakan semuanya kok COVID ini segera berakhir gitu kan. Ini ada apa ya, kadaka tanduk rusa juga nih. Kadaka tanduk rusa. Semua dinding saya manfaatkan untuk tanaman hias. Ini saya punya kalokasia ya, talas-talasan ya, ini mutasi nih, dua daun tapi daunnya beda, yang atas putih, bawah kuning. Mudah-mudahan ini bisa selamanya. Ini juga deh. Nah ini saya dapat di gunung nih, pakis, tapi mirip plastik. Termasuk ini juga nih. Ini mirip beringin ya atau ficus ya, tapi saya nggak tahu nama aslinya apa gitu. Harus ditanyakan ke pakarnya. Itu kita isi waktu dengan misalkan bercocok tanam gitu kan. Bisa tanaman sayur untuk kita konsumsi sendiri, bisa tanaman hias, bisa tanaman buah dan lain sebagainya. Demikian bagaimanapun juga dalam hidup ini adalah bagaimana kita belajar introspeksi diri ya. Artinya toh setiap manusia pasti diberikan ujian, diberikan cobaan gitu kan. Tapi bukan berarti cobaan itu harus sesuatu yang apa ya, mungkin menyedihkan, membuat kita murung atau penderitaan. Kebahagiaan itu pun ujian buat kita. Maksudnya Allah memberikan itu. Bisa nggak kita mengambil hikmah dari semua itu? Ya, mungkin itu hanya isi hati saya, apa namanya, yang saya ungkapkan bahwa saya akan harus terus bergerak dan bergerak mengisi hidup dan kehidupan ini dengan hal-hal yang positif ya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat yang berkurang berkenan atau mungkin apa tidak pas di hati sahabat semua ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini konten ini juga bisa bermanfaat ya, khususnya buat saya pribadi gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya jalan-jalan malam lah, itu intinya jalan-jalan malam saya di kebun saya sendiri, kemudian apa di studio alam saya sendiri gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sahabat semua komen, like, subscribe dan share ke apa teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.